Kita ke informasi lainnya, saudara. Baru satu bulan bekerja, seorang asisten rumah tangga membobol 3 rekening milik majikannya hingga 73 juta rupiah. Sempat berpindah-pindah tempat, pelaku ditangkap di daerah Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku terungkap dari sering hilangnya uang tunai milik korban di dalam rumah hingga muncul pesan pemberitahuan adanya penarikan sejumlah uang dari rekening korban. Pelaku mengaku membobol 3 rekening korban dengan mencoba-coba memasukkan nomor PIN berdasarkan tanggal lahir korban. Total kerugian yang dialami korban mencapai 73 juta rupiah. Kerugian yang dialami oleh korban ini adalah berkisar 73.900. Kemudian dari hasil kejahatan tersebut, kalau dari keterangan daripada tersangka, memang bermotif ekonomi kemudian untuk membayar utang. Uang dari hasil kejahatannya ini ada beberapa yang berhasil kita sita, ada 7 juta. Kemudian selebihnya kerugian tersebut masih kita lakukan pendalaman.